Amin.
فليصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد لي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى الله أكبر سمع الله لمن حمده Thank you.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sami Allahumma hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak akan berhenti
dan sholatlah, bersedekahlah dan bersedekahlah. Jadi sunnah-sunnah ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan khusufil qamar atau gerhana matahari khusufil qamar khusufil syams, maka sunnahnya yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, orang baru bertakbir, memperbanyak takbir kepada Allah. Wassalamu'alaikum salat sunat gerhana bertasbihan kemudian bersedekah. Itulah amalan-amalan sunat yang kita bisa laksanakan ketika terjadi gerhana. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kata Rasulullah sebisa semaksimal mungkin yang kita bisa. Aku lupa melihat dalam Astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ini tak usah saya yang menyampaikan persiapan waktu khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah menyampaikan kemudian dari Rasulullah melanjutkan yang tadi selanjutnya itu maqala ya ummat Muhammad. Rasulullah berkata bersabda ya ummat Muhammad wa ya ummat Muhammad wallahi demi Allah ma min ahadin atyabu li Allah wa ya ummat Muhammad demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih dicukuri oleh Allah demi Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih dibenci oleh Allah, dicurigai oleh Allah. Adiyati amruhu al-tadniyah amanahu. Dari yaitu seseorang hamba baik laki-laki ataupun perempuan yang berzina. Ya ummat Muhammad, Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu. Wa ayyuhan Muhammad demi Allah jika kalian mengetahui yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan baik Rasulullah diperlihatkan azab neraka yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dalam hadis selanjutnya ini ada peringatan keras mengenai bahayanya dari berzina. Rasulullah menyampaikan bahwa zina itu adalah satu hal yang paling tidak suka. Di sana maksud gerhana bulan, gerhana matahari hanya terjadi 10 tahun sekali. Tapi sama sama banyak. Hampir setiap tahun terjadi gerhana. Apa yang terjadi? Rasulullah ini menunjukkan bahwa tandanya ada di gerhana ini adalah peringatan dari kita. Karena semakin banyaknya orang yang berdosa, banyak orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak malu, khususnya berzina. Umat Nabi pun Allah binasakan. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat tertentu. Umat sebelumnya belum pernah dilakukan, yaitu perbuatan zina. Bahkan terjadi perbuatan zina yang lebih kecil, yang menyimpang, yaitu hubungan antara sama jenis dan
LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan trans. Dan itu sudah terjadi pada tempatnya yang itu. Sehingga kebiasaan tempat tadi itu dengan azab yang hanya dirasakan tempat tadi itu, yaitu ditimpakan hujan, batu, hujan tengah, kemudian tanahnya direntahkan, batu direntah dari perumahan kami. Sehingga di sana terdapat 30% kadar garam perumahan. Ini tak ada maksud dalam kata Rasulullah kenapa azab seperti itu. Kenapa? Karena hasil dari kezinahan, hasil dari hubungan sama jenis itu. Bahkan menurut para dokter, temukan penyakit jauh lebih berbahaya dan penyakit yang belum ada sebelumnya. Bahkan sekarang menurut penelitian, HIV itu sekarang paling banyak itu bukan dari yang suntik atau perempuan. Ternyata sekarang paling banyak ini dihasilkan dari hubungan LSD atau lagi sama lagi. Namun lebih mudah. Banyak laki-laki yang terkena kecil. Namun bilang kalau tidak bisa menghindari agar berikan kalau Rasulullah ketika menyampaikan khutbah bersama berkata Rasulullah menyebutkan dosa dosa yang harus kita waspadai itu dosa sehingga kemudian kita berdoa Allah kemudian kita diberikan kuat oleh Allah khususnya kita pribadi keluarga kita anak keturunan kita kemudian bisa terhindar dari kebodohan kami yang mau berdoa. Demikianlah khutbah berkenaan pada malam hari ini. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan sedulurkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala mempertahankan dan mengamalkan doa kita. Inna Allahu wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya Allahumma inna nas'aluka bi 'ilmin nafi'in wa 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 'ilmin nafi'in w